tadi kita sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Fushi de la Natsu, yang artinya musim panas yang kacau. Kedua ada Don't Disturb. Ketiga ada Virgin Love. Dan terakhir ada Hizuke Henkosen, yang artinya garis pergantian hari cinta. Yeay, seru banget. Seru banget. Jadi kita akan bermain ular naga tangga. Ular naga tangga. Benar kan ular naga tangga kan namanya? Bukan. Ular naga aja. Beda spesies. Oh beda. Ya kita mau main ular naga. Ular naga. Yang kayak kemarin gitu loh. Cuman nanti kalau misalnya dia kalah, dia harus nari lagu yang di request sama temennya. Oke, kalian siap? Siap. Siapa yang mau jadi? Rumah. Rumah. Aku. Eh, kalian aku. Main. Aku. Kita, aku sama kawannya. Oke. Kamu gak boleh. Gak boleh. Aku sama kajinan. Yaudah deh, kesian mereka. Aku ya? Ya, siapa yang jadi kepalanya? Yaudah, kayak wakap yuk. Yuk, satu, dua. Udah ya? Kamu belakang. Nyanyi ya? Takut. Satu, dua, tiga. Ular naga panjang. Bukan kepala. Lebih hasil ya. Joget apa? Blackpink. Oke. Enggak ada. Sneakers. Pokoknya Sakura. Aduh lupa nih pajama, udah lupa. Apa brand nih? Iya, aku JKT aja udah. JKT aja katanya. JKT aja. Ayo, Mas Bino. Mas Bino. Oh enggak, kalau enggak bisa Mas Bino, escape deh. Katanya apa itu apaan? Wah. Tahu. Yaudah, lanjut. Lanjut. Gas. Berarti sekarang kamu yang di rumah, mau tuker-tukeran kah? Atau enggak mau tuker-tukeran? Oke. Sini dong, di tengah dong. Kamu tuh. Ya, satu, dua, tiga. Ular naga panjang, panjang kepala. Lia aja berarti kembangin kamu, Teh. Oh my God, makasih ya, Marsha. Si Lia. Lia ya di sana. Lia, karena kamu namanya Lia, coba. Lia Itzy. Coba. Ayo lo. Yuk, mau nari apa? Cilia bisa ya apa, Cilia? Bisa yang gampang aja, gak jangan Itzy gitu. Ayo dah, ini JKT teacher. Iya. Coba. Teacher. Udah, atau gini aja aku boleh. Gak boleh. Lagi mau lagi joget? Mau lagi. Coba suruh temannya nih, enggak apa-apa. Coba ini, Ci. Dance Hisatsu teleport coba. Bisa enggak? Bisa. Coba. Aku lihat ini di TikTok sih. Oh iya, bagus. Coba dong. Nyanyi ya. 1, 2, 3. Nggak diangkat.
mumpung lagi lagi sweet. Oh no. Wow. Oke, 1, 2, 3. Ular naga panjangnya nyungkong kepala. Na 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 na. Eh, jangan putus-putus nih. Na 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 na. You in the middle ya, Raisa. Ayo Raisa. Hey you, no testy testy. Tunjukkan kemampuan yo. Tunjukkan Raisa now. Must be now. Hey Raisa. Dari awal dong. Jangan. Maaf. Udah deh, jangan Mas Dino deh, jangan. Jangan Mas Dino. Gimana kalau Uza? Uza. Ute. Uza. Itu gerakannya bisa loh buat semua orang. Iya. Tau masa gak bisa? Maaf ya kak. Oh, jadi serius banget sih, malah bercanda. Maaf ya kak. Tau gak Uza? Mas kak. Maaf aku tidak. Uza. Ayo Raisa. Cilia kamu jangan menjebak. Ayo dong. Do it. Do it. Do it. Yang lain. Yaudah yang lain. Yaudah yang lain. Sama guys. Uza Scorpio. Oh iya, tuh Scorpio. Apaan tuh? Ambil Scorpio. Udah apa lagi? Aku gak ngerti. Dunia bisa beda. Yaudah, karena Raisa dunia beda yuk. Karena Raisa dunia bisa sesungguhnya. Udah lah, kita lanjut aja deh. Kita panggil teman-teman. Ini karena Raisa gak bisa Uza ya guys. Iya, tandain nih. Atau escape, gak bisa Uza. Escape, yeah. Uza, kamu naik tau gak? Parah. Udah ya mulai. Iya, sekarang kita akan berandai-andai guys. Kalau misalnya dunia ini tenggelam oleh air. Jadi kayak kita semua di air gitu hidupnya, kira-kira kalian mau ngapain? Gitu. Gak ada harapan gak sih kalau semua ada air? Cevia. Kalau aku ya, aku sih mudah aja. Seperti yang kita lihat di dunia ini, kita kan dunia adalah dunia udara. Tapi ada tempat wisata kolam renang, berarti aku akan membuat tempat wisata udara di dalam dunia yang dalam air. Aku akan membuat tempat wisata udara. Biar kayak bosan gak sih kalau di air terus, jadi kayak aku mau main ke udara, aku akan main ke tempat biologi. Tapi maksudnya dunianya isinya air doang, gak ada udara sama sekali. Tapi gak ada udara. Iya, jadi bener-bener ini no, nih, jadi so. Planet, bumi planet itu bener-bener isinya air, jadi biru semua. Gak mungkin. Berarti airnya melebar ke angkasa gak sih kak? Iya. Gak mungkin. Ya, enggak, kita air. Bikin gak melebar. Ini sama sekali gak mungkin. Loh, apa ya? Begitu. Gak apa ya? Kadafi. Oh, ya. Jadi kamu bikin udara? Iya, tempat okay. Udara. Harus ada, kita harus hidup saling melengkapi. Gimana? Dengan elemen-elemen yang ada. Gimana tanggapannya Katrin? Aku mau berteman dengan polar bear. Polar bear di darat! Kamu lebih alami air. Gak ada polar bear, ini benar-benar air semua. Terus, tapi semuanya... Hah? Oke, jadi kayak tiba-tiba tuh kalian punya kekuatan buat bisa bernapas dalam air. Udah aku ntar aja deh. Tishani. Tishani, Cie. Aku juga bingung, Cie. Tishani dulu, Tishani. Gimana? Kalau dunianya air semua. Ya, jadi temannya SpongeBob adalah. Oh, ya, sih jadi Patrick gitu. Terus ya kita banyak bikin dunia teman. Sendiri aja. Iya, bisa. Ya kayak gitu. Kayak Sandy aja pakai itu. Oh iya, topeng. Apa sih nanti tempat wisata aku tuh? Hah? Tempat wisata aku tempatnya kayak Sandy. Enggak, tapi kita bisa bernafas dalam air. Oh iya ya. Iya, jadi kita enggak usah nambah-nambahin terus. Ya, maaf deh. Ci, masa dimarahin, Ci? Hey. Aku enggak marah-marah. Hey. Indira dong. Jawab dong. Iya. Iya. Kalau aku
ya menyatu dengan kehidupan yang baru pastinya. Beradaptasi, ya. Manusia itu bisa beradaptasi. Kira-kira mata pencaharianmu apa di sana? Aku tahu aku mau ngapain. Cepet, sabar, cepet, sabar, sabar. Mata pencaharian ya. Nelayan lah. Kan di laut. Iya, banyak ikan. Nelayan di atas permukaan laut. Iya, kita di dalam, kita di laut. Kita di laut. Yang dicari ikan. Mancingnya pakai tombak gitu loh. Iya kan ada nelayan pakai tombak yang zaman dahulu gitu loh. Iya, oh my god, seru banget. Kenapa sih tema MC-nya kayak gini? Apa get buruan? Aku mau ternak lele. Ntar aku yang ininya, aku yang mancingnya. Ya kamu yang mancing. Sumpah. Ci kasih tahu Ci ternak lele makannya apa sih? Udah belajar ya, udah belajar. Ya aku mau ternak lele terus aku jual-jualin ke Jesslyn kan. Ya Bio. Hah? Kan ternak lelenya di air. Kabur dong semua. Aku bikin perangkap. Dia di ini. Enggak, Jesslyn suruh jaga. Kan lo hidup tak mampu mati tak apa sih? Hidup tak mau. Hidup segan mati tak mau. Kemarin dia nangis lagi kayak waktu itu. Tapi nangis waktu itu. Kalau hidup di air tuh ada ide bisnis gitu loh. Oh aku tahu ini nih. Saya suka nih yang begini-begini. Bisnis apa itu kak? Bisnis air destilasi Jasmine Water. Udah wanita karir banget. Atau kok bisa ini tahu ide bisnis refleksi kaki yang ikan itu tau gak sih? Yang Iya. Kita bisa ngomong digigit gitu kan. Jangan ikan-ikan gitu loh. Dibayar gak? Gak usah kan ikan. Iya bener ya? Iya. Gimana nih Freya, mau ngapain Freya? Ya diem aja. Jujur masih mikir dari tadi tuh. Ya? Kok gak pada yang jawab jadi mermaid sih? Aku mau jadi mermaid. Yeah. Terus nanti buka pantai. Ya kan kalau di SpongeBob kan ada pantai. Tapi kan apa? Ya enggak salah apa? Sih. Oke. Okay. Lu yeah. Cika belum. Oh, Cika. Ah, kenal. Cika. Aku akan membuat bisnis. Apa? Bisnis kontrakan ikan. Oh iya ya. Iya enggak sih, Tin? Iya, kos lele gua tinggal di mana? Kontrakan ikan. Apa? Lele gua tinggal di mana? Lele lu di mana? Makanya lele lu tinggal di kontrakan gua. Nah, gitu. Jesslyn jagain gitu kan. Lu Jesslyn. Sama mau bikin ternak sapu-sapu. Oh iya, biar apa? Biar bersih lingkungannya. Oh iya, kan kalau di dunia ini kan ada yang membersihkan kan masak. Iya, kan. Ada alat laut, namanya sapu, kalau di laut, di pakai ikan sapu-sapu. Pakai ikan sapu-sapu, jadi kita kayak hidupnya bersih gitu. Jadi aku di sana tuh nanti jadi gubernur. Oh gitu. Ada lagi pemilihannya gitu. Apa? Ada pemilihannya. Apa? Udah deh, apa kamu? Oh, gue terakhir aja. Jadi apa nih, apa? Bisnis apa? Transportasi, nanti naik paus. Wow. Oh iya, ikan pari-pari, gue kan pari-pari sana. Ikan pari-pari. Iya, ikan pari aja, pari aja. Pari-pari. Iya, ikan apa yang bisa pariwisata? Ikan pari. Ini kita serasa tadi turut tadi kamesra ya guys ya. Lucu ya. Omongannya. Cebio lagi dong, Cebio. Cio nih, gak mau jadi perpengar. Ayo Cebio hibur. Ini kita gak cuma bicarakan pari-pari itu pari-pari atau pari? Pari-pari. Pari-pari. Pari-pari kan dong. Sali doang. Ikan pari yang pari. Pari-pari. Pari-pari. Yang dua tuh sayur gak sih pare-pare? Enggak. Paru-paru. Paru-paru. Rupa-rupa. Pari-pari. Buru-buru-buru. Eh, si Katri. Halo. Cio nih mau ngapain Cio? Udah ya tadi ya? Udah. Ya udah kalau aku sih mau bikin festival lagi di dalam air. Wow. Nah, kita semua ikut. Iya. Iya, badu. Ah, enggak mau, enggak usah dong helm-helman. Iya. Iya nanti. Iya. By the way, cinta yang bertepuk sebelah tangan tuh rasanya memang tidak enak ya. Iya. Melihatmu berdua bersama dirinya di festival, rasanya sakit. Tapi bagaikan bagaikan kembang api pada malam ini, kamulah cahayaku. Dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Boku no Chage Hanabi, kembang api milikku.